bertemu lagi dengan Kumikin Krim dan hari ini kita akan bermain Minecraft Sans SMP Season 2. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Ini adalah seri Sans SMP baru kawan, di mana kita akan menggunakan modpack mainnya. Tadi sih udah opening bareng yang lain ya kawan ya, dan kira-kira beginilah openingnya. Ini sok-sokan baris gendut semua anjir. Waklah Sans SMP Season 2, let's go! Di Sans SMP Season 2 ini, kita bakal sok pinter, soalnya kita bakal main modpack. Yoke guys, kita bakal main modpack guys. Oke guys, ceritain dong, gimana pak? Ya, jadi kita pakai modpack Fullcraft 3. Ya udah. Oke. Okay. Kita lagi akhir. Fullcraft aja. Saya bisa bantu jelasin untuk modpacknya ini nih. Ya, silakan. Untuk modpack kali ini, kita akan punya banyak fitur yang sangat menyenangkan. Mulai dari keajaiban, magic, magis, kekuatan magis, lalu menggunakan kekuatan teknologi. Jadi kita bisa mengautomasi semua hal yang kita inginkan tanpa harus bergerak. Jadi kita bisa males. Oke. Ya intinya praktis lah guys ya, globalisasi, bro. Teknologi, bro. Dan pada season 2 kali ini kita disambut oleh member baru-baru, silakan. Kita melingkar aja, kita melingkar yang baru juga. Oh iya, benar-benar setuju. Iya, apa sih Mevel satu naturi? Kamu adminnya gimana aja? Parah, adminnya gimana aja? Yang baru di atas, silakan. Yang baru di atas. Yang baru di atas. Pak, tahu diri pak, Anda tua pak. Anda bukan tua ya. Tua jangan ngatain tua ya, tolong. Aku dulu ya. Iya. Menggoneng. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Levina Vina. Yeay. Yeay. Vina. Buat rumah bareng ya Vina. Vina. Jomblo, dia jomblo. Oke. Tiga. Ya halo semuanya, kembali lagi bersama aku Lensi Miu di sini dan aku adalah member baru ya. Ada Lensi Miu di sini guys. Ada Vina, ada Lensi, ada Gemat. Mulai dari medos ya. Aja. Satu tahun dulu ya. Gua di mute dong, gua di mute aja. Parah. Udah gila ya, Gemat udah perkenalan guys, keren banget. Let's go lagi. gua di mute bodo amat. Dari tadi gua teriak-teriak. Halo, halo, balik lagi di channel Gemat. Yeay. Ini bertiga, ini semangat banget ya. Iya. Oke, kalau gua Asial. Selesai, masih ada. Musuh banget sih. Hai kawan, nama aku Bikin Krim guys. Salam kenal ya. Gak ada yang peduli. Parah anjir, dibully aku. Anjay. Baru kali ini lo admin dibully lo. Aku musisi sama Emon guys. Kita bermain musik bersama. Asia. Jadi ini adalah episode pertama di mana kita akan memulai petualangan kita kawan. Seperti yang udah disebutkan di opening tadi, kita itu pakai modpack. Namanya itu Fullcraft 3. Ya kawan, kita itu sok pinter pakai modpack. Kayak ngerti aja. Iya guys, aku nggak gitu ngerti. Jadi jangan berharap banyak dari aku. Daripada aku ntar malah kasih harapan palsu. Tapi kawan, aku akan berusaha yang terbaik ya untuk Krim Team ya. Dan ngomong-ngomong, ini kenapa dekat spawn udah ada dua kuburan bro? Horror betul. Gentayangan apa ini, mayat-mayat ya? Sapi gaib guys. Oh ini Emon. Jangan pikir kau bisa menipuku Emon. Ini adalah sapi penunggu dua kuburan ini guys. Sangat gaib. Ngomong-ngomong, lihat deh kawan, daun yang sangat berguguran ini coy. Wah, kayak kisah kasih di sekolah anjay. Keren banget cuy. Di akhir series ini kayaknya pohonnya bakal rontok kawan. Rambutnya berguguran semua coy. Lah ini tepat di dalam spawnnya malah ada kuburan orang ini woy. You know what, kita coba shift yuk. Kita lihat dalamnya ada apa. Heh. Oke, nggak ada apa-apa. Literally kawan, kalau misalnya di sini kita pengen ngambil barang dari kuburan orang, kita mesti pantatin guys orangnya. Heh. Ya ntar tunggu aja giliran kuburan kita pantatin diri sendiri guys. Dan ngomong-ngomong kawan, di bawah spawn sini itu ada kayak listnya, list membernya. Tadaaa, lihat cuy. Dan member-member ini itu dilengkapi dengan TV yang sangat sakti guys. Yoi, gila. Ini kayak secara tidak langsung bisa mengiklankan diri kita sendiri kawan ya. Lihat guys, di sini Beacon Krim di subscribe harus ini. Subscribe yang belum guys, tinggalkan like juga di video ini. Let's go guys. Tapi aku punya ide kawan yang lebih bagus untuk mengiklankan diri kita coy. Krim Team loh. Ini dia caranya. Aku tinggal ganti linknya di sini. Aku punya cadangan di sini. Yes. Dan wajah topan kita guys. Kalian tau lah ya. Artinya apa? Artinya kita bakal mengubah semuanya. Ini adalah dominasi dunia. Narsis betul ya aku ya kawan ya. Mampus enak-enak tuh lihat muka aku. Kawan buset dah. Enak-enak ini kawan.
tapi inilah yang dinamakan world domination. Yeah. Ini adalah S3 marketing, guys. Buset, ini ada 3 channel dong. Ya channel satunya aja ubah ya. Nah udah, kita udah berhasil world domination ya. Semoga aja aku gak kena marah kawan gara-gara ini. Mendadak semua member Sans SMP ntar dendam sama aku lagi ya, tolong. Dan ini dia ya kawan ya, member-membernya ada banyak patungnya juga. Dan yang paling tampan ya jelas di sini lah ya. Buset, ini kenapa di bawah sini ada kuburan juga weh? Kenapa di mana-mana kuburan? Horror betul, cabut ah. Angker coy tempatnya. Bye. You know what? Cukup basa-basinya. Buset, ini hari yang normal sapi kaktus begini lewat apa? Bagus, aku bangga sama kamu ya. You know what? Kita bakal hancurin kayu dulu kawan. Dan kita bakal menyiksa dia coy. Kita akan hancurkan tubuhnya dia. Dia adalah mangsa pertama kita kawan ya. Oke, udah mantap. Wow, wow, wow. Daunnya langsung hilang semua dong kawan. Sakti, sakti banget bro. Ini kayak dinamakan sihir. Debus. What? Ya kita dapat brokoli sih. Go green guys. Ayo tumbuhkan lagi guys. You know what? Kita pakai cara jantan aja yuk. Eh, ayo coy kita hajar dia. Waduh, dia kalau nabrak kita kena damage dong. Kita kayak kita kena durinya. No! Kenapa aku mukul dia malah aku yang sakit? Tolong. Kita nggak boleh mukul kaktus ya guys. Sakit bro. Buset, itu mendadak menjadi abu kematian kawan, apa-apaan guys. Tapi kita mendapatkan makanan pertama kita, yeay. Oh ya, ngomong-ngomong di sini banyak rumput, jadi aku perlu bibitnya juga. Kalian ntar bakal tahu aku butuh bibitnya buat apa. Kita menjadi tukang pangkas rumput guys, yes. Buka jasa aku, pangkas rumput ya. Nah, seperti yang kalian tahu coy, kalau misalnya kita pengen bikin roti di Minecraft, kita perlu wheat. Dan wheat itu dapat dari nanam bibit ini ya kawan ya. Tapi masalahnya kawan, di sini itu nggak bisa di-craft seperti biasanya guys. Lihat coy, kalau pengen bikin roti di sini itu, kita perlu bakar tepung. Dan kalau pengen bikin tepung itu, kita perlu mixing bowl, flour, salt, garam, dan air. Dan untuk bikin tepung itu kita perlu ini. Ya sekarang kalian tahu kan maksudku ribetnya gimana. Bikin roti doang loh. Selama ini kita terlalu dibanjakan dengan Minecraft. Tapi tenang kok kawan, kita bisa bikin roti nasi. Yap, kita tinggal bakar tepung nasi guys. Tepung nasi dari nasi. Dan nasi dapetnya dari tanaman. Kayak ini kah? Oh ini kacang bro. Yaelah, aku udah sering dikacangin dikasih kacang guys. What the hell. Nah, kita ambil juga yuk kawan. Ini lumayan coy, dari sini kita dapat macem-macem guys. Oke, mungkin aku bakal makan dulu kalau ya. Mau tewas aku ya. Aduh, itu apa? Nambah kelaparan macam apa itu woy? Mending gak usah sekalian. Oh iya kawan, dan kita perlu gravel juga. Ya, kalau baru awal-awal kita perlu semuanya lah ya. Nggak, aku nggak perlu itu. Aku nggak perlu kematian ya, tolong. Oke deh, kita bakal bikin crafting table. Dan daripada males ya kawan ya, crafting table itu ditaruh di mana-mana. Kayak gini, ini kan capek ya. Kalau naruh begini, ntar kita hancurin lagi. Naruh begini, hancurin lagi kan capek ya. Jadi kita itu bisa bikin kayak gini kawan. Kita bikin sign. Terus dari sign ini kita bakal kombinasiin sama crafting table-nya. Macam ini. Nah, kita dapat crafting table on a stick boy. Dan kita dapat manual aja. Kita dapat buku tutorialnya kah? Eh buset. Banyak juga ya bro. Eh buset. Astaga, semoga aja gak ada ujian nasionalnya. Ntar aku gak lulus lagi ya. Nah dari crafting table on the stick ini kita tinggal klik kanan sih. Jadi dimana aja kita bisa pakai crafting table-nya cuy. Gak usah takut. Untuk sekarang mungkin kita bakal ambil batu dulu ya. Seperti biasanya. Wede, stone edge. Gua lapar nih. Laperan kita guys. Astaga. Ini gak usah ngomongin yang lain dulu deh. Masalah yang lain taran aja deh dulu. Ini gimana cara mengatasi masalah kelaparan kita kawan. Kita punya daging tapi belum mateng. Sorry ya, cream team itu elit. Gak sembarangan makan daging mentah ya. Ya kita ambil ironnya dulu lah. Walaupun iron ini gak bisa kita makan ya. Ntar kalau kita makan jadi Iron Man dong. Gak lucu anjir. Oh iya kawan, ngomong-ngomong kita dapat 3 barang awal. Digital Guide, Astral Tome, sama ada Certificate of Flame. Kita bisa pakai sertifikat ini. Lihat, sangat tampan. Ya ya udah sih, gitu aja sih. Tapi sebelum itu aku melihat ada makanan di sini. Hehehe. Jangan kabur. Hehehe, mampus jadi abu ya. Tenang guys, gak usah surprise gitu dong. Mereka emang jadi abu soalnya kita itu menyerap sari-sari kehidupannya dia. Kering tuh sari kehidupannya kawan. Soalnya dengan itu kita bisa berubah. Wadap, kita berubah jadi kaktus kau kawan. Let's go. Yoi, wadap. Sekarang aku bisa berkamuflase menjadi sapi gaib. Anjay, kadang aku bisa takut sama diriku sendiri kawan ya. Ya intinya jangan sampai kita ngaca ya kawan ya. Apalagi dalam pose yang seperti ini. Weh, ada makanan lagi. Pok. Mampus, yeah. Buset, ini kuburan lagi ya kawan ya. Kuburan di mana-mana loh. Kalau kita mati, barang kita drop dan jadi kuburan kawan. Dan kalau kita pengen ambil lagi, seperti yang kuajarkan tadi, pantatin. Yalah, ini kuburannya udah kosong dong. Dan kita nggak bisa hancurin juga kawan kelihatannya. Udah, siap-siap aja. Bertebaran sudah kuburannya kawan.
Kalian tahu kawan, aku yang jenius ini punya ide ya supaya kita nggak kelaperan. Pertama, kita bakal bikin furnace. Terus kita bakal bikin charcoal, ya kan? Pinter banget aing, sumpah. Keren banget ya. Stone leggings. Kita bisa bikin armor batu yang benar. Tapi dia kasih kita slowness. Nggak mau diperlambat ya. Oke, sekarang kita bakal masak dagingnya. Mantap. Dan sambil nunggu, kita bakal nebang pohon lebih banyak lagi ya. Sumpah teguh mati. Kuburannya di mana kuburannya? Kita akan rampok barangnya. Heh, inikah? Buset ini artinya tahu ah gelap. Oh ya, ngomong-ngomong kan kita bisa buka map besar kayak atlas gitu cuy. Kita bisa lihat orang-orang lagi ada di mana aja. Ini kayak contohnya ini Lenzi. Lenzi lagi ada di spawn. Udah pada menjauh kah? Buset deh, jauh-jauh amat. Set dah. Udah hilang tanpa jejak mereka ya kawannya. Nah, akhirnya kita dapat makanan. Heh, apa bang? Ini steak kan? Ini steak isi hungernya cuma segitu. Kita kena scam kawan, sumpah. Kena scam kita kawan, parah. Apa-apa? Oke, yang perlu kita lakukan kawan sebenarnya sekarang kita tinggal ya hancur-hancurin aja nih yang kayak rumput-rumputan ini. Soalnya ini GoFood kita. Ya ini ojek online kita kawan yang nganterin kita makanan. Soalnya dia memberikan kita makanan. Wow, mantap. Dan seketika inventory kepenuh. Halah. You know what? Aku udah capek jadi sapi coy. Ganti-ganti ayam-ayam. Yoi, ayam gua. Ye, gua lari dengan cepat dan ceria. Oh, kita juga bisa bikin baguet, kawan. Hanya dengan cara ngebakar dough atau apa ini, adonan beda lagi, kawan. Cara buat adonannya gampang sih, begini doang. Mau coba enggak? Cobalah. Ya kurang satu lagi dong wheat-nya. Nah, udah nih, dua. Yes, kita bikin dough dan kita bisa bikin baguet atau roti Italia, guys. Italiano, mantapo, yeah. Aku balik lagi lah ke wujudku yang normal ya kawan ya. Oke, dua baguette. Oke, kita udah punya persediaan makanan. Ya sangat punya sih, banyak betul ini. Kayaknya kita udah bisa turun buat mining. Ada ship di sini. Weh, dia bone meal apa? Sembarangan loh, gak diberesin lo sumpah weh. Weh, tau diri dong. Weh, minta disembeli nih kawan, sumpah kayaknya ya. Sembeli time, mati kamu mampus. Yeah, kita dapat apa ini kawan? Dekoratif white ship. Wah, kita dapat patung domba dong, ya Allah. Ini cocok banget ya kawannya buat hiasan di rumah kita nanti ya. Di situ ada sugar cane, bro. Oke, kita ambil yuk. Oh ya kawan, ngomong-ngomong kita bisa ubah gravel jadi flint tinggal begini aja, coy. Tada, yeah. Jadi kita nggak usah capek-capek nungguin sampai flintnya keluar semua gitu loh. Buset, itu makhluk apaan? Ya ini makhluk apaan yang aku pegang juga ya. Ini Mr. Domba ini akan menemani kita sepanjang perjalanan kita ya. Bulu ayam, mayan. Sumpah bingung kawan pengen buang apa. Ini terlalu banyak barang. Akan kuhancurkan kalian, aku akan berubah menjadi kalian. Turkimu, yeah. Daging. Langsung jadi steak kawan, mantap. Oke kawan, kalau begini secara nggak langsung kita harus bikin rumah dulu nggak sih sebelum mining ya. Ini banyak banget barang kita bro. Atau mungkin kita bisa bikin ranjang dulu ya, supaya kita bisa bikin spawn pointnya. Jadi kalau kita mati, baliknya ke rumah lagi bro. Ya entahlah, aku juga nggak tahu coy, kita mesti buat rumahnya di mana. Ya entahlah kawan, kita jalan dulu aja bersama Mr. Domba ini ya. Wih, ini ada apa ini? Kelomang apa sih? Kenari apa? Kacang kenari apa? Hah? Oke. Okay. You know what? Di sini lagi banyak yang online kawan. Kenapa kita nggak bikin rumah dekat mereka aja cuy? Yaudah ayo tanya coy, saatnya kita mengeluarkan jurus sosialisasi kita. Jurus ngobrol kita. Ada yang boleh aku bangun rumah dekat kalian? Gila, dengan kita tebar pesona pasti 1000 orang langsung pengen mau. Padahal yang main cuma 9 orang ya, bodo amat dah. Sini kalau mau, tapi jauh. Aku gak boleh main jauh-jauh sama mama. Bodo amat ya. Zombie, kita hancurkan zombie guys. Kita akan menghisap seluruh sari-sari kehidupannya dan kepalanya. Oh my god. Yeay, kepala. Oke, ini gelap kawan. Alright, nah sekarang terang. Yeay. Ayo coy, kita telusuri. Oh my god. Ini banyak banget sih barang bagus, sumpah dah. Bayangkan kawan, permasalahan pertamaku adalah inventoriku kepenuhan. Lah ini ada apa lagi? Tin ore. Kita bisa dapat gak? Bisa. Waduh. Bye bye sayur mayur. Aku nggak jadi tukang sayur di sini ya. Aku baru ingat kawan, kita belum punya coal. Aku pengen bakar iron kita, tapi aku belum punya coal. Gila, bisa punya tin ore yang namanya udah macam-macam tapi belum punya coal kawan. Kurang super apa lagi? Nah, ini apa lagi dah? Ember. Buset, ini ember banyak banget ya. Mungkin ember kurang belayan makanya muncul terus kawan. You know what, ini daripada bingung mending kita bakar pakai kayu aja lah. Aku pengen bikin iron pickaxe kawan. Jadi kita bisa miningnya lebih puas gitu loh. Buset, ada laba-laba dong. Yes. Malah manjat. Gue pengen jadi Spider-Man, turun lo. Yeah. Yes, kita dapat Spider-Man guys. Mana-mana Spider. Yes, kita jadi Spider guys. Berubah.
Baru bayi. Lah kok gak bisa manjat anjay? Spider KW kita guys, tidak. Tidak. Kukira aku adalah KW super, ternyata aku adalah KW-KW-an. Heh, gak bisa kok gini sih? Terus buat apa aku jadi laba-laba? Udah lah, balik lagi kawan jadi bikin krim. Udah paling tampan ya. You know what? Tapi ada cara lainnya kawan ya, supaya kita bisa manjat seperti laba-laba. Jadi di sini ada namanya Totem Whittling Knife kawan, kita bakal bikin. Jadi ini itu pisau buat bikin totem. Dan kenapa aku perlu totem? Karena aku bakal kasih tunjuk guys. Ini keren banget kawan. Gila. Ini saatnya aku menunjukkan kalau misalnya aku itu agak pintar. Jadi kalau misalnya kita kayak klik kanan di sini, wow, totem base guys. Tapi kalau misalnya kita klik kanan lagi nih, nah lihat di bawah situ berubah, ada cow, ada ocelot, ada pig, ada banyak lah. Nih kita coba spider ya kawan ya. Kita klik kanan di sini, yoi. Dan sekarang lihat kawan, kita dapat efek spider. Spider-Man beneran gua, enggak perlu berubah jadi spider gua. Enggak jadi spider KW gua, yoi manjat guys. Wow, ini tembok loh guys. Ini tembok tapi kita kacangin kawan temboknya ya. Kita bully guys temboknya. Jadi ini totem keren banget sih, sumpah dah. Jadi ini itu kayak beacon awal dan gampang banget kawan buatnya. Jadi kita nggak perlu bawa kemana-mana ya kawan ya, soalnya buatnya gampang banget cuy. Tapi 100% aku bakal taruh totem di rumah kita nanti ya kawan ya, biar mantap. Eh buset, ini kenapa jadi rame begini? Tidak, mundur, mati aku. Wih, you know what? Kita bakal manjat dulu ya, kita lo curang bro. Bodoh amat, ah! Ya, nggak bisa manjat ya, nggak bisa kayak aku ya yang bisa manjat kayak gini ya. Mampus. Lihat dong aku bisa manjat kayak gini dong. Au. Dia datengin yang bisa manjat beneran dong. Astaga, mau pamer dikit aja nggak bisa cuy. Wih, kita masih jadi zombie villager kah? Yeay. Oh, di situ ada coal kawan. Yes, akhirnya kita punya coal. Oh, di sini juga ada. Ambil yang lebih aman aja lah ya. Oh ya, ngomong-ngomong tadi aku udah bikin iron, kenapa nggak bikin iron pickaxe? Nah, sekarang kan ngancurinnya jauh lebih cepat. Yeah. Ini ada apa lagi? Sumpah kawan, terlalu banyak macam-macam ya. Sertus quartz crystal. Oh, ini aku tahu cuy. Terus di sini whoop whoop. Itu apaan kawan? Enderman kah? Nope, aku menolak untuk mati di sini Mr. Creeper. Aku veteran Minecraft. Yeah, wallet. Buset dah, nggak santuy ya kawan ya. Sini juga ada koper. Bukan koper buat bawa barang ya kawan ya, tapi koper tembaga. Ya intinya dalam mining ini kita kumpulin dulu lah barang-barang. Wah, keajaiban dunia guys. Padahal aku udah menyamar menjadi zombie villager loh. Kok dia masih ngincer sih? Anjay, creepernya gay kawan. Ngincer sesama monster loh. What? Nah ini lagi gay lagi kawan. Angry zombie ini. Ini zombie tapi dia marah guys. Upa woy, nah, mampus. Nah sekarang gua jadi angry zombie lu. Berani lu sama gua, ha? Ya intinya dalam mining ini kita kumpulin barang-barang dulu aja kawan. Ntar buat apa masing-masing episode lah aku jelasin ya, kalau bisa. Soalnya seperti yang aku bilang tadi, aku ya agak pintar. Ya minimal ada agaknya lah ya kawan ya. Ini siap, lagi yang sok-sokan loh, kita main modpack loh anjay. Season 2 siapa yang ngidein modpack sih, sumpah. Mati aku kawan, nggak ada armor kan. Bye. Di sini masih dapat gak kawan? Masih bisa manjat gak? Oh di sini udah gak bisa manjat kawan. Jadi totem itu kayak semacam beacon kawan, tapi radiusnya lebih kecil ya. Jadi ya udahlah, cabut guys. Sebelum aku tewas. Weh, pada di mana mau buat rumah? Wah. Buset, dia udah punya rumah. Anjay. Tempat pemujaan macam apa ini, woi? Anjay. Sumpah. Wah, ini di mana lagi kawan? Waduh, ini di mana? Ini dunia mana lagi, bro? You know what? Kita akan kenapa ada yang klepek-klepek gitu? Ah, nggak mau lah. Nggak tahu kawan ini kita main apa sih. Cabutlah aku lah. You know what? Kita akan sedikit menjauhkan diri dari situ. Surga domba! Yes, kita buat rumah di sini guys. Let's go. Oh iya kawan, ngomong-ngomong kawan, di modpack Fullcraft ini ada ini namanya chance box kawan. Nah ini adalah chance cube maksudku. Dari sini itu kalau misalnya kita kayak hancurin, kita bisa dapetin suatu antara hoki atau enggak coy. Ini hoki gak sih? Enggak ya? Mati gak sih aku kok? Jerry! Enggak, cabut kawan. Enggak, aku takut coy. Aku gak punya apa-apa, aku telanjang guys. Ngomong-ngomong kenapa iron kita bisa taruh di sini? What? Topi apple kawan. Ini bakal jadi topi pertama kita guys. Kita sembeli dia. Yes, apple head. Coy, kita buka apple head. Yes, kita bisa pakai topi. Yeah. Ayo coy, kita bakal koleksi. Kalau misalnya tidak ada yang nurut sama aku, kita akan mengoleksinya guys. Oke, berikan aku wool yang sangat banyak. Wool. Kalian semua akan kubotakin. Wool. Ini apa lagi?
Barang. Cranberry. Kita bisa makan gak sih cranberry-nya? Oh, bisa. Spice leaf. Ini kok banyak rempah-rempah ya kalau kita dapetin aja. Keren juga. Kita bakal cari daerah yang strategis, kawan. Buat rumah kita. Buat base kita ya. What? Keren banget ini pohon apaan? You know what? Aku bikin rumah. Ya, aku bikin rumah di sini, guys. Yes. Yes. Ada ini juga. Ini juga. Oke, aku buat rumah di sini, kawan. Kita buat base sementara kita di sini ya, kawan ya. Ya, tempat sementara kita di sinilah. Nah, masukin akhir ya. Aduh, lega juga loh. Begah banget loh ini, kawan. Penuh banget barang kita, bro. Kan kalau gini enak liatnya, anjay, nggak pusing. Nah. Buset. Kentut dong. Upsi, maaf. Sorry. Kenapa ada You know what? Aku ada ide, guys. Ada E lagi gak? Bisa E lagi. Itu kentutnya gitu. Kentutnya kita. Turbo kita. Gaskan kita, guys. Turbo kita. Balapan gua. Oke, kita bikin ranjang, guys. Let's go. Supaya bisa tidur. Yes. New spawn point has been set. Oke, udah spawn point. Sekarang kita TPA lagi ya, kawan ya, ke Mevels. Kita harus menyambut tetangga kita dengan baik ya, kawan ya. Kok malah ke Moen, anjay. Ini kenapa jadi Moen? Tapi di atas namanya Mevels. Ini Mevels nyamper jadi Moen apa? Aku ada hadiah untuk tetangga. Ini Mevels menyamper menjadi Creeper, kawan. Sumpah. Dia nanya mana-mana nih. Itu hadiahnya. Kok nggak diambil? Tai gue bersinar nih. Gue bersinar, wey. Yes. Jangan dimakan, kenapa nih? You know what? Pesta kita makan bareng. Langsung gelap. What, pusing. Buyer. Hangar kita langsung penuh. Hangar kita langsung penuh, kawan, anjay. Super juga, anjir. Ya Lord. Oh ya, nah sekarang kan kita bisa ngambil kan. Nah, kayak tanam. Sumpah bikin shock lu. Ngeprank gue tau. Wah, Creeper-nya akan mati, guys. Creeper-nya akan mati, guys. Creeper, dia berubah menjadi ayam, jadi ikan. Topi. Wah, ini keren banget, guys. Gaul banget ini squid yang punya topi begini. Hajarlah, sekarang punya aku. Topinya keren banget, anjay. Keren betul. Wait, di sini ada chance cube lagi, kawan. Anjirin lah, kita lihat, guys. Cookies, yeah. Penipuan, tidak. Terscam. Cookie adalah kebohongan, guys. The cake is a lie. Nope, cookie monster dong. Oke, kawan, kita udah sambut tetangga kita ya. Kita udah kasih hadiah untuk tetangga kita. Sekarang kita bakal pulang. Ayo, coy, kita kelepak-kelepak ya, kawan. Jadi squid kita. Ini squid yang tadi kan, yang kita ambil, coy. Topinya. Loh, ini ada yang punya topi. Woi, gila, topinya sama kayak kita dong. Gua ngadu lo. Gua ngadu topi lo, ha. Macem-macem lo sama gua, ha. Donat, karena dia punya topi yang sama kayak kita, kita ampuni ya. Oke, kita bakal bikin waypoint dulu ya, kawannya, di sini. Namanya adalah rumah. Ku tersayang. Yeay. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di maps, kawan, noh, ada tulisannya kan rumahku tersayang. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari jauh, kawan, ada sinarnya. Tapi kalau misalnya kita datengin, sinarnya disappear. Yeah. Ini apa ini? Para domba lo membawa topi baru untuk lo. Mereka peduli dengan fashionku, kawan. Yeah. Kita bawa mic, mikrofon, kawan, di atas topi kita. Oke deh, kawan, kalau gitu sampai sini dulu ya, kawan, ya, kita bermain Sans SMP. So, boleh kali kawan tinggalkan like di video ini, dan boleh kali kawan share video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya. So, aku bikin Grim, thank you watching, see you next time, goodbye.